네, 저는 한국 드라마 클래스 선생님 알피라고 해요. 학생은? 사랑스러운 학생 레나입니다. 네, 한국 드라마 클래스에 오신 것을 환영합니다. Welcome to Bio Drama Class! Pew pew pew! 오늘 전학 온 고우영이야. 우영아, 자기소개하자. 네. 안녕. 난 홍대... 아니, 고우영이야. 18살. 18. 년 전, 리즈 시절로 돌아가 자식들과 같은 반이 된 아빠 이야기. 18 again. 렌 학생, 주인공은 누구예요? 이도현입니다. 네, 주인공. Ingat ya, juingong itu adalah pemain utama. 오. 주인공. Mari 주세요, coba dicoba. 주인공. 네, 주인공. 주인공. Ya, tadi Rena Hakseng sudah jawab ya, juingongnya adalah Idohyeon. Benar tuh jawabnya Idohyeon. Karena kalau misalkan kamu cari di internet, nama pemain utama dari 18 Again ini namanya tulisannya Lee Dohyeon. Tulisannya ya Lee. Tapi kalau dalam pelafalan bahasa Korea dilafalkannya Idohyeon. Karena hangulnya I ya, bukan Lee. Nih, masa yo, benar kayak gitu. Jadi diingat kalau misalkan ada yang nulisnya Lee, dilafalkannya I. I. Nah, kalau menurut kamu Idohyeon ini gimana sih? Wah, yang jelas tuh ganteng banget ya, Sam ya? Ganteng banget. Menurut saya. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Sana desu. Yoroshiku onegaishimasu. Salah. Kan kita keras server ya? Salah server ya? Malu, maaf. Jakisoge haseyo. Jakisoge. Jakisoge. Introduksi, jadi memperkenalkan diri sendiri. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, untuk perkenalannya kamu bisa ngomong 안녕하세요. 안녕하세요. Lalu nama kamu dan gunakan 입니다. Oke, 안녕하세요, 사라 입니다. Nah, kalau abis itu kamu bisa ngomong kayak gini, 잘 부탁드립니다. Mohon bantuannya gitu. Aku mulai dari awal ya. Oke, okay, oke. Okay. Udah ingat? Sudah ingat? Sudah. Oke. Hajime mas. Oke, server. 안녕하세요. 안녕하세요. 사랑입니다. 잘 부탁입니다. Oke. 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 Deh, 안녕하세요. Silakan dong, Bu. Harus intro. Iya, saya lupa. Oke, jadi intro dulu ya. Nah, intronya kalau misalkan kita bilang View Drakor Class, kamu bilang piu 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 gitu. View Drakor Class, piu piu piu. Mandiri ya, ngomong sendiri. Nah, itu saya. Oke. Iya, tadi kita lagi bahas drama 18 Again nih. Kita masih ngomongin pemain utamanya yang katanya Rena Hakseng ganteng katanya. Nah, si Idohyeon ini dia jadi dua peran ya, punya dua peran. Iya. Yang pertama jadi siapa tuh? Hong Deong. Oke. Hong Deong ini tapi yang versi masih mudanya, yang masih muda, yang masih umur 18 tahun gitu ya, 18 tahun. Nah, selain itu dia juga jadi Goyong. Goyong, nah Goyong. Iya, sebenarnya itu tuh sama ya, dia sama-sama Hong Deong. Cuma bedanya si Goyong ini identitas palsu. Identitas gitu. Baru ya. Identitas baru. Dia balik 18 tahun. Iya. Tapi kalian tahu enggak sih kalau misalkan bahasa Koreanya 18 again itu apa? Dashi, sebut angkanya dulu ya. Oh. 18 again, ya kan tulisannya okay. Gitu. Nah, tapi kalau di drama ini again-nya enggak diterjemahkan jadi dashi. Oh, enggak jadi ya. Nah, jadi mereka ngomongnya yol yodolsan again. Cuma ininya doang yang berbeda again. Oh, again. Iya. Yeah.
cara nyebut bahasa Korea tuh penulisannya sama, tapi penyebutannya beda. Itu namanya Konglish, Korean English. Iya, gitu. Jadi digabung-gabung. Nah, balik lagi nih ke dramanya. Kalau misalkan pemain, kan selain Lee Do Hyun ada lagi. Kalian tahu siapa lagi sih pemainnya? Aku tahu. Oke, aku suka banget sama karakter itu namanya So Ji Ho. Pemerannya itu, yang meranin dia itu Choi Bo Min. Tahu nggak sih Sam? Tahu nggak sih Sarah? Siapa? Dia itu idol tahu. Oh iya. Dia member boy group. Nama grupnya itu Golden Child. Nah Golden Child itu boy group yang isinya 10 member. Dan Bo Min itu magnetnya. Aku suka banget sama dia. Kantigalan ya. Aiku. Oh. Annyeonghaseyo yaeribun. Hey, 자기소개하세요. Introduce yourself. Aku Yagika Ibita dari India. Hai Yagika. Exchange student. Oke. Jadi banyak. Masih rame. Tapi tahu nggak sih kalau murid itu bahasa Koreanya apa? Apa ya? Lihat dulu. Open tulis. Iya. Jadi kalau murid itu hakseng. Hakseng. Oke. Kalau guru sonsengnim. Sonsengnim. Iya, jadi kalau misal kalian panggil saya sonsengnim atau kalau singkatnya Sam, bilangnya Sam gitu. Sam. Iya, Alki Sam. Nah, kalian akan saya panggil hakseng. Nena hakseng, Sarah hakseng, Yagita hakseng. Gitu. Hakseng. Oke, okay, sinopsisnya gimana Rena Hakseng? Oke, jadi drama 18 Again itu tentang seorang bernama Hong Taeyong. Nah, dia itu udah umur 37 tahun dan dia udah menikah dan punya anak kembar, cewek dan cowok. Nah, terus pernikahannya ya sedikit ya begitu ya, ada cobaan ya. Ada cobaan. Nah, terus dia itu kayak mumet gitu ya. Yeah. Terus dia balik ke SMA lamanya, dia main basket di situ, tiba-tiba mati lampu. Terus pas mati lampu, balik-balik, jadi 18 tahun lagi. Jadi kutuk. No, dikutuk, no. Tapi ganteng, jadi ganteng ya. Jadi tuh gini ya, dia tuh seperti menyesali ya. Menyesali. Masa lalunya, karena dulu dia gagal jadi pemain basket. Dulu MVP sekolahnya gitu ya. Deh, masa ya. Top global, nah. Top global, oke, okay, top global. Nah, selain Lee Do Hyun ini, ada karakter berikutnya yang perempuan, ada istrinya yang diperankan sama Kim Hanul. Nah, kalau misalkan kalian tahu Hanul, oke okay, Hanul. Hanul itu artinya langit. Yang jadi pemeran perempuannya itu Kim Hanul yang meranin. Cuma dia jadi apa Rena Hakseng? Dia peraninnya Jong Da Jong. Oh, benar. Iya. Jadi Jong Da Jong ini dia adalah istrinya si Hong Taeyong. Ya. Istri istirahat, wife gives rest. Okay. Istri wife istirahat. It's not wifey, wifi. No. Oh, okay. Nah, jadi selain Lee Do Hyun ada juga Kim Hanul. Nah, selain itu banyak sih sebenarnya pemainnya ya. Dan kalau di drama ini katanya yang saya dengar-dengar itu banyak yang Jalseng Yoso. Bener. Tahu nggak apa Jalseng Yoso? Kalian belum tahu Jalseng Yoso? Ini artinya adalah ganteng atau tampan. Kalau opa beda lagi ya. Kalau opa itu apa tuh? Ya dia itu panggilan kakak ke kakak laki-laki. Kalau misalkan dari laki-laki ke laki-laki manggilnya itu Hyong. 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 Kalau kita kalian, gak perlu ya? Iya, gak perlu. Manggilnya opa. Tadi kalau ganteng apa? Jaseng Yoso yo. Jaseng Yoso yo. Oke. I like handsome boys from the Korean drama. Lihat sini. Apa tuh? Cara baca gimana? Oke, okay. Bisa kalian ngomongnya gini aja ya. Opare jwaheyo. Saya suka opa. Opare jwaheyo. Opare? Opare. Jwaheyo. Jwaheyo. Oke, okay. Itu artinya suka ya kalau jwaheyo. Tapi kalau cinta beda lagi. Ah, aku tahu. Apa tuh? Jadi telunjuk, jadi jempol. Oke. Okay. Sarangheyo. Waduh.
Oke, dari mana ya? Jari terunjuk? Jari jempol. Oke, jempol. Oke, Raheo. Oke, ada juga pemain yang namanya dia itu jadi kayak kembar gitu. Kembar. Oh, iya, iya, iya. Kalau kembar di Korea itu sebutannya Ting. Huh? Sang Dungi. Kembar. Sang Dungi. Jadi, twin. Iya. Tuh. Jadi, anaknya si Hong Daeyong ini sama anaknya Jong Dajong, dia punya anak kembar kan? Sebutannya Sang Dungi. Namanya siapa? Ada yang tahu? Aku. Oke, silakan Rena Hakseng. Hong Xia sama Hong Xiu. Oh iya? Deh, Mas Ayo. Bener ya? Jadi, dua yang kembar itu namanya Hong Xia sama Hong Xiu. Oke. Tapi bedanya satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, bahasa Koreanya apa sih? Lihat lagi. Kalau laki-laki, kita nyebutnya Namja. Namja. Namja, laki-laki. Kalau perempuan? Yoja. 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 Oke, kalau laki-laki? Namja. Namja. Kalau perempuan? Yoja. Kalau kamu? Yoja. Yoja. Kalian Namja atau Yoja? Iya, Yoja. Kita cewek ya. Oh iya. Yoja. Iya. Oke. Banyak banget nih bahasa yang harus diserap gitu. Tapi kita belum masuk ke bagian paling favorit dari drama ini. Iya. Menurut kalian, saya nanya siapa dulu nih? Oke, Rena Hakseng karena paling dekat ya murid Anda. Rena Hakseng, menurut kamu adegan yang paling terngiang-ngiang atau bikin inget ya, atau yang kamu paling suka apa sih? Aku paling suka tuh Sam, yang jadi si Daeyong ini udah balik umur 18, alias dia udah jadi Wuyong ya. Tapi waktu dia ngeliat mantan istrinya si Jong Dajung di jalan, dia itu hampir ketabrak mobil gitu, terus diselamatin, ditarik, dan itu caranya tuh sama kayak si Wuyong dulu nyelamatin Dajong pas lagi umur 18. Jadi kayak Dajongnya kayak keinget gitu loh, kayak oh caranya sama, cara megangnya gitu, oh aku bener-bener. Jadi kamu sukanya yang romance gitu ya, yang unyu-unyu. Ya gimana ya, gitu deh. Oke, kalau dari Sarah Hakseng, kamu paling suka adegan yang mana sih? Adegan pingsannya. Terus ada lagi adegan cinta segitiga. Yagi Kaseng. My favorite scene is when he loses his tummy and he becomes young. Oh yeah, that one. Tiba-tiba perutnya hilang ya? Iya. Yeah. Otot. Jadi otot. Iya. Yeah. If I become half my age, I would love to be the daughter of my ex-boyfriend. Oh my god. Aku juga. Kalau aku 10 tahun, aku pengen punya mantan 10. Waduh. Jadi ayo kita ya. Ayo kita dong. Ya ampun, ada aja ya idenya. Tapi saya jadi menemukan kosakata-kosakata yang bisa kita pelajari nih. Oh. Lihat sini. Kalau anak perempuan ada tal. Tal. Tal, anak perempuan itu tal. Tal. Kamu pengen jadi dokternya ya kan? Dokter mantan kamu tal. Jadi anaknya. Tapi kalau anak laki-laki, Adel. 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 Anak perempuan? Tal. Anak laki-laki? Adel. Oke. Nah, terus tadi juga ada lagi mantan pacar. Oh. Ex-boyfriend ya. Kalau pacar bahasa Koreanya itu Namja Chinggu. Namja Chinggu. Oh, iya. Itu bukannya teman ya? Cinggu itu teman, tapi kalau Namja Cinggu artinya bisa pacar. Oh. Yes, boyfriend. Oh, tapi aku dengar-dengar kalau misalnya teman lelaki yang cuma teman itu sebutannya Namja Saram Cinggu. Deh, Matayo. Ada dua, kalau memang mau menyebut boyfriend, nyebut pacar, sebutannya itu Namja Cinggu atau disingkatnya Namcin. Namcin. Tapi kalau misalkan hanya teman laki-laki saja, kalau itu sebutannya Namja Saram Cinggu atau disingkatnya Namsacin. Namsacin. Iya. Tapi kalau mantan pacar, oke. Kalau mantan pacar pakai kata-kata John. John. Jadi John Namja Cinggu. John Namja Cinggu. Artinya kayak previous boyfriend gitu. Masa lalu. Masa ya. Lalu. Oh, ya. Past tense.
Iya. Nah, itu hanya berlaku untuk perempuan ya. Namja Cinggu, Namjin. Tapi kalau untuk laki-laki nyebut girlfriend gitu ya, nyebut pacar, bukan Namja Cinggu. Kalau perempuan apa tadi? Yoja. Yoja. Pacar, tapi yang ngomong laki-laki, Yoja Cinggu. Pacar Cinggu. Perempuan, girlfriend. Kalau misalkan mantan pacar, apa? Tapi yang perempuan? John Yoja Cinggu. Majaya. John Yoja Cinggu. John Yoja Cinggu. Nih, pada ya, John Yoja Cinggu, mantan pacar. Oke. Udah berapa banyak ya yang kita pelajari hari ini? Wow.